Berbagai perlombaan masih dilaksanakan di beberapa tempat di Kecamatan Tembilahan Hulu dalam rangka Musabakah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Indragiri Hilir ke-49 tahun 2019. Astaka utama yang menjadi tempat perlombaan cabang tilawah menjadi pusat perhatian masyarakat Indragiri Hilir yang berkunjung ke arena Musabakah Tilawatil Quran yang berlokasi di Terminal Bandar Laksmana Jalan Baharudin Yusuf Parit 8 Tembilahan Hulu ini. Tak ingin ketinggalan, Bupati Indragiri Hilir juga berkunjung ke arena Musabakah Tilawatil Quran untuk menyaksikan lomba tilawah pada Selasa 1 Oktober 2019 malam, yang mana tilawah tersebut memperlombakan golongan dewasa. Bersama ratusan masyarakat, Bupati didampingi sang istri Haja Zulaika Wardan dengan hikmat mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan peserta lomba. Seperti yang diketahui, pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ini nantinya akan ditutup pada 3 Oktober 2019 di Terminal Bandar Laksmana Tembilahan Hulu. Dedi Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi.